Nih, buat pakan alternatifnya ya pakai dedak nih ya guys. Yang pakan ayam-ayam yang di kandang umbaran. Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi di MR Hotlog. Ini baru bangun. Tadi habis sahur ketiduran lagi. Sebenarnya nggak langsung tidur sih, HP-an dulu, main HP terus ketiduran. Jadi ngebangkong. Biasa kalau ngebangkong ya kayak gini guys. Ayamnya udah klak 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 berisik semua. Kita buka ini box isinya. Nanti yang ada airnya, ada kotoran kayak gini guys, kita buang ya. Ini kita nanti bersih-bersih kandang guys. Kandangnya harus dibersihin karena untuk persiapan ayam yang di box ini. Bersihin dulu, sterilisasi beberapa hari. Nanti kita tabur sekam, baru bibit ini turun. Ada yang masuk dulu, ada pakan guys. Itu. Nah ini aku udah habis cuci muka guys. Ini lumayan segar. Waduh, ada yang brojol nih guys, lepas dari pagar. Nah loh, itu ayam kok bisa keluar ke sana tuh, di pagar udah pada antri makanan dia. Ini tinggal yang sistem umbaran guys, yang kandang postal habis-habis panen. Kita siapin pakan dulu. Kalau yang umbaran tuh gampang banget pakannya. Jadi kita pakan dedek. Tapi nggak murni dedek ya. Dedeknya yang halus, jadi emang nggak kurus. Nih. Coba lah, ganti kamera belakang dulu. Ini buat pakan alternatifnya ya pakai dedak nih ya guys. Ini untuk pakan ayam-ayam yang di kandang umbaran. Kita ambilin sentralnya dulu. Nah, dedek kasih air sedikit. Udah cukup. Campur sintrat. Kayak gini guys.
Oke, udah siap nih guys. Tinggal kita beri ke ayam-ayam kesayangan kita. Cuci tangan dulu. Jadi dia itu mamel ya, nggak basah sampai berair. Nah, ini DOC yang ntar lagi kita persiapin turun di kandang postal, guys. Udah lumayan besar-besar ini. Oh, kalian bisa lihat tuh. Udah mulai besar. Ini kemarin DOC ciumas, guys. Boxnya juga udah mulai penuh kan? Sebenarnya masih umur berapa hari ya? Tanggal 19 kalau nggak 18 ayam ini. Sekarang tanggal 1 ya. Ya 13 harian lah. Dan kandangnya untuk persiapan turun di usia ini tuh yang sebelah sini. Belum bersihin sama sekali. Jadi hari ini yang bersihin tupac kesayangan kita. Nih, kita lepas saja biar pada keluar yang udah makan. Ini udah di booking orang ya, nanti mau tanter sedikit ini. Tinggal orang yang nanti mau kesini atau aku yang nganter. Karena cuma sedikit jadi dia nanggung kemungkinan sini ya. Kira aku nanti harus nganter, jadi ya videonya tak stop dulu. Nanti kita bikin video lain lagi. Aku mau siap-siap beresin kegiatan ini baru nganter ayam.